Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan partner saya Kak Sulis Utomo di program Ternyata Bukan Mistis. Masih berada di lokasi Bukit Sikuntang di Kota Palembang dan kali ini kami akan membahas tentang seputar ilmu kebal. Kira-kira apa Kak yang bakal dibahas kali ini? Pada episode lalu kita sempat sudah membahas masalah ilmu kebal dengan cambuk api ya. Kalau kali ini kita masalah duri salak. Jadi kadang ada orang yang menunjukkan keahlian kekebalannya berguling-guling di duri salak. Sebenarnya kalau misalnya dari secara kelaziman harusnya orang itu terluka. Tapi entah kenapa, entah pakai apa ilmunya, dia tidak luka. Mungkin kita perlu mengkaji, membuktikan apakah benar orang itu kebal dan mungkin pasti ada jawaban secara ilmu pengetahuan. Ini pas paling pas dengan Tuan Guru nih. Oke, pemirsa, kita langsung saja untuk mendapatkan penjawaban dari Tuan Guru. Di sini ada Tuan Guru Fekri. Mungkin kita tanya-tanya masalah duri salak tadi. Tuan Guru tadi sempat melihat ada orang tidur di duri salak ya. Sebenarnya kalau kelazimannya sih tajam nih. Biasanya luka ya, Sir, ya? Coba tes, Kak. Aku tes dulu, Tuan Guru ya. Silakan, Sir. Ini harusnya ya memang tajam. Tajam, Kak. Tajam. Jadi secara kita secara orang awam pasti kalau sini terluka. Ada jawaban khusus lah, Tuan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang Nusantara ini memiliki banyak keanekaragaman budaya, termasuk budaya soufos, budaya seni-seni kebolehan ataupun keterampilan, termasuk seni debus dan sebagainya. Nah, permainan ekstrim seperti ini bagi kalangan praktisi dan pemain debus, katakanlah debus, ini bukan bagian daripada ilmu kesaktian ataupun kekebalan, dan ini tidak menggunakan kekuatan gaib ataupun mistis. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini kalau kita dalam visualisasi, kita akan melihat ini betapa tajamnya duri-duri pada apa nama batang salak, dahan salak ya, ranting salak. Oke, pelepas salak. Ini dari pelepas salaknya. Ini sekali lewat, ini mata kita visualisasi langsung menganggap informasi yang kita terima adalah satu benda yang tajam. Tapi kalau kita sudah meraba,
ya, meraba dengan konsentrasi, dengan fokus, maka ini sebetulnya ada sebuah seni, ada sebuah keterampilan, sehingga ketika kita, jangankan kita tidur, kita pegang begini aja gak apa-apa kalau tahu tekniknya, triknya. Karena ini walaupun dia tajam, dia tidak setajam seperti atau paku dia berdiri kokoh. Ini bisa lentur. Pada saat ada beban massa, beban berat tubuh kita, maka dia akan tertidur, rebah. Ya, makanya si pemain pemain teknik seperti ini, dia harus memahami kondisi duri-duri ini. Jadi pada saat duduk, posisinya harus tahu untuk meletakkan beban tubuh kita. Jadi ini akan rebah dengan sendirinya. Jadi dia tidak akan menusuk ke tubuh kita. Jadi ini sebenarnya logika, butuh keterampilan, butuh apa namanya, uji coba, butuh latihan, dan tidak perlu di Anda langsung coba, harus butuh keterampilan. Jadi, semua orang bisa ya. Semua orang bisa ini. Jadi ini tidak mesti pakai ini ilmu kebal ya, Tuan. Tidak, memang ini bukan kekebalan, dan pastinya ini bukan mistis. Jadi sahabat pemirsa, ini logika ilmiah. Logika ilmiah, karena beban tubuh kita ini berat, kemudian kita duduk ataupun tidur di sini, ini beban berat ini dapat merebahkan atau menidurkan posisi dari duri-duri di salak ini, di pelepas salak ini. Jadi siapa saja bisa, asalkan tahu teknik dan triknya. Mungkin saya sudah jelas? Jelas, Kak. Mau coba lagi tidur di sini? Enggak ya? Nah, pemirsa, mungkin itu ada jawaban secara akal kita, secara ilmu pengetahuan, bahwa tidak semua yang apa kita lihat seperti apa yang kita lihat. Ya. Karena bisa saja yang seperti terlihat tajam, sebenarnya tidak tajam. Betul. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan hari ini ya? Iya, Kak. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya di Ternyata Bukan Mistis. Bukan Mistis.